Bagus sih, aku nggak ada kata-kata lain selain ini bagus banget di kita berdua dan ya udah bagus aja, nggak ada komen lain. Itu saking bagusnya, aku sudah kehilangan kata-kata untuk diucapkan. Iya, mau. Ini dia nggak transfer ya kan? Cuma di swatchnya warnanya tuh in between gitu sih, pink orange. Cuman ternyata di Risa lebih keluar orange-nya, di aku lebih keluar pink-nya. Tapi overall bagus banget, aku suka. We love, we love. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Rata Delia, aku Risa, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini kita mau review and swatches Purbasari Velvet Lip Cream. Kita udah punya 4 sheets lengkap dan kita akan swatch satu-satu buat kalian. Jadi, adik aku ini Risa, skin tone-nya itu lebih cerah daripada aku ya. Aku tuh lebih kayak kuning langsat gitu. Ini shade foundation aku dan ini shade aku. Semoga bisa jadiin referensi buat kalian. Dan warna bibir kita tuh sebenarnya sama-sama pucet ya. Cuman skin tone-nya beda, jadi lebih cerah Risa. Kalau kalian mau skip ke swatches-nya, skip ke menit ini ya. Tapi sekarang kita bahas dulu produknya. Packaging-nya sendiri ini warnanya ungu dan ya kayak lip cream biasa. Dan kalau untuk aplikatornya dia kayak gini. Untuk finish-nya sendiri dia tuh velvet, jadi dia bukan... dia matte gak ya? Kayaknya... Matte tapi nggak yang kering gitu. Matte tapi nggak kering, kenapa? Karena dia tuh ada kandungan vitamin E dan argan oil, jadi memang nggak bakal kering gitu. Plus-plusnya lagi dia tuh ada UV filternya. Kalau kalian nggak tahu, sebenarnya matahari juga bisa bikin bibir hitam. Dan yang paling penting ini tuh transfer proof guys. Mama nggak ada. Jadi dia nggak. Enggak, beneran nggak transfer. Iya, tapi lu nggak ngomong lu gini dong. Kan udah sebelumnya. Iya, mau. Jadi dia nggak transfer ya kan. Sekarang kita langsung aja ke swatches-nya. Shade 03 Rosy. Ini dipakai, dia tuh warnanya pink. Lah, cakep. Aku happy deh. Aku tuh belinya yang cakep-cakep semua, guys. Langsung jadi. Ya, aduh, cakep banget, cakep. Dia tuh pokoknya warnanya pink, sesuai namanya, rosy. Ada hint sedikit ungu, kayak ungu cerah gitu, ungu yang light gitu, ungu terang. Cuman overall warnanya tuh pink. Kalian pecinta pink pasti suka. Jadi ini dia shade 03 rosy, kalau misalnya kita pakai di full lips. Bagus sih, aku nggak ada kata-kata lain selain ini bagus banget di kita berdua. Dan ya udah bagus aja, nggak ada komen lain. Ya udah, apalagi yang kalian mau? Aku nggak mau mau ngomong apa lagi. Ini tuh bagus banget guys. Ini saking bagusnya, aku sudah kehilangan kata-kata untuk diucapkan. Jadi ini dia shade 03 rosy. Kita move ke shade berikutnya. Shade 04 cinnamon. Ini warnanya pink gitu. Dan menurut ke ini nanti di aku sama adik aku pasti bagus banget sih. Soalnya ini emang warnanya bagus banget nih. Tuh, aduh, cakep banget. Ini aku yakin si adik aku juga suka. Lucu banget, lucu banget, buat. Jadi dia shade 04, bisa dilihat di sini warnanya tuh cakep banget di kita berdua. Walaupun ada sedikit beda ya, apa finishing looknya gitu. Kalau misalnya di aku agak sedikit orange, kalau di Risa tuh kayak full pink gitu kalau menurut aku. Iya, ternyata aku baru nyadar di Risa tuh ada orange-nya dikit, tapi di aku tuh pink gitu. Sebenarnya di swatch-nya warnanya tuh in between gitu sih, pink orange. Cuman ternyata di Risa lebih keluar orange-nya, di aku lebih keluar pink-nya. Tapi overall bagus banget, aku suka. Love. Sekali lagi ini dia shade. Kita move ke shade berikutnya. Shade 05, hazelnut. Kita oke. Ih, ya ampun. Ini sih warna aku banget. Definisi warna aku banget. Ini fix warna aku. Sebenernya aku tadi kan suka ya yang 04. Cuman ini 05 yang aku banget. Yang aman banget. Yang biasanya selalu, every time, every day. Aku pakai. Lucu ya, ini close up-nya nih. Jadi ini dia shade 05. Kalau di kita tuh sama-sama bagus ya, dan menurut aku warnanya pun gak jauh beda mau di tone kulit aku atau di karatu. Ini dia shade 05 hazelnut. Kita move ke shade berikutnya. Shade 02 coral.
Karena warnanya tuh ini terang gitu, jadi sedikit patchy. Wow, tapi bibirku jadi gede banget ya. Aku harus ngecover yang bolong-bolong gitu loh, karena warnanya agak terang jadi sheer gitu. Nah ini dia shade 02 coral. Kalau misalkan dipakai full lips, jadi kalau misalkan di aku, pokoknya warnanya tuh coral aja sih, coral light orange gitu. Tapi agak pink sih di aku. Kalau di Risa tuh orange-nya kayak lebih keluar gitu. Tapi nggak tahu sih. Sekali lagi ini dia shade 02 coral. Okay, that's all for this video. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like and subscribe. Nextnya mau video apa lagi nih? Komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye.